apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Bandara Husein Sastra Negara berada di mana? Semarang. Mana di mana titik-titik? Anak kambing saya. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Suramadu. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Kentongan. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, yeay. Nusa dan bangsa, yeay. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung barat, kita tetap setia, tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Jadi kita pakai baju merah putih. Kita pegang bendera. Terus tadi pagi kita naikin bendera upacara. Itu salah satu bukti kita dalam memperingati kemerdekaan. Kita mau main games. Yes. Tapi karena terbatas PPKM juga, jadi kita mau main cerdas cermat. Yo, kelihatanlah siapa yang paling pintar di sini. Siapa tuh? Yang paling rajin di sekolah? Siapa? Gak ada. Malah semua. Nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh Kak Andri. Kita akan berebutan. Jadi siapa yang duluan gini? Dia yang jawab. Oke. Plus taruh dulu dong benderanya. Aduh, bikin deg-degan deh, Ana. Harus dilepas. Iya lah, biar naik atas. Gitu. Oke, siap ya. Bacanya harus cepet ya berarti pertanyaannya. Oke, siap. Rebutan. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia adalah? Insinyur Soekarno. Hah? Yes. Masih tambah lagi, satu lagi. Insinyur Soekarno dan Hatta. Yeay! Apa nama buku yang pernah diterbitkan oleh Raden Ajeng Kartini? Aku. Gagal ya. Gagal. Boleh tadi nanti duluan. Tahu nih kalian mah curang. Harus disebut dulu ya namanya berarti ya habis angkat. Dong ya bilang habis. Nah. Habis terbang terbitlah landing. Tari Jaipong dari provinsi mana? Ah, Jawa Tengah. Pak. Jambi. Jawa Timur. Jaipong. Jakarta Betawi. Jogja. No. Sumatera. Okay. No. Ini masih di Jawa. Provinsi. Semuanya kita diketahui. Pangkal Pinang. Provinsi-provinsinya. Gimana sih lu? Jawa Timur. Jawa Barat. Yes. Iya. Padahal lu kan Jawa Utara. Mana Jawa Utara? Aduh, orang main nebak doang. Oke, next ya. Perubahan teks proklamasi kemerdekaan dalam proses pengetikan dilakukan oleh Ayo Malik. Pertanyaan
Di manakah letak Museum Fathahila? Di kota Jakarta banget. Yeay! Ini anak menang nih. Kaget dong, aku udah satu. Next ya. Sumpah susah banget sih pertanyaannya. Lupa lah. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketiga? B.J. Habibie. Yo. Let's go. Pinter. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Suramadu. Dasar gitu. Kasih. Pada tahun berapa Sumpah Pemuda pertama kali dikumandangkan? Sumpah Pemuda. Nah, itu enggak tahu. Tahunnya enggak tahu. Tadi baru ngomong lu. 1910 November. Tapi tahun 28 September ya. Aku Sumpah Pemuda 28 Oktober. Udah belum? Tahunnya. Tahunnya apa, Pak? Tahunnya 1945. Bukan. Tadi barusan diobrolin sama kalian. Itu setelah kemerdekaan kan, Sumpah Pemuda tuh. Before. Oh, before. 1940? 1920. Enggak mungkin sejauh itu tadi, juga. 1935, 1937. Nah, 36. Ya, ya. Lewat. 1928. Tadi kan diobrolin, Bang. Oke ya. Enggak pakai tahun tadi ngobrolnya sama. Gunung tertinggi di Bali adalah Gunung Agung. Yeah. Pelabuhan yang terkenal yang berada di Surabaya adalah Gue bisa ngomong. Tar, kasih aku waktu. A few moments later. 2 hours later. 12 o'clock midnight. Jakarta. Hampir. Tar, sabar, gue inget. Tanjung Sari. Ngapain? Ya Tuhan, apa sih namanya? Pas EOTL. Perak. Iya, betul. Oke, Nek. Setiap tanggal berapa Hari Pahlawan Nasional diperingati? 10 November. Ya. Ini lah. Alat musik yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Iyalah. Kentongan. Gamelan. No. Angklung. Yeah. Kentongan. Tapi lu tahu, tapi enggak tahu. Tapi gua ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Yeah. Nah, itu dua. Oke. Okay. Last. Kenapa? Gue tadi nggak asik deh. Aku tadi mau bilang ketuanan loh, baru itu satu. Siap ya, ready ya. Lo tau anak kecil yang itu maksudnya yang ke hutanan. Iya. Aku ngakak banget tonton sinetron videonya semua. Siap, ready loh. Aku. Bandara Husein Sastranegara berada di mana? Semarang. Waduh, salah. Husein Sastranegara lo. Astaga. Yes. Surabaya. No. Bandung. Oke. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal dan bulan berapa? Oh, Pendidikan Nasional. Juni ya? Hari Pendidikan. Kita tidak berpendidikan. Zodiaknya apa zodiaknya? April. Pas deh. 9. Pas. 2 Mai. Oke, next ya. Kak, itu lo dengerin di telinga itu apa? Bisikan jawaban. Kunci jawaban. Oke, next. Jenderal yang selamat dari tragedi G30 PKI adalah? Jenderal yang selamat. Sudirman. No. Itu nama jalan. Tapi itu jenderal juga ya, tapi dia enggak. Dia kayak yang selamat dari apa? Dari peristiwa G30 PKI. Ahmad Yani kan ikut meninggal. Ahmad Dahlan. Oke, lewat. Nah, tunggu kan. Tunggu dong. Kayak Tendean. Dia kapten bukan jenderal. By the way, Kapten Tendean tuh ganteng banget tuh masih. Iya. Sumpah. Ahmad. Nah, kamu ngomongin Per Tendean. Iya. Buat siklunya ya, dia judanya. Ya, berarti udah tahu.
Kapten dia kan ajudan. Jenderalnya, jenderalnya. Iya, jenderalnya. Dia kan ajudannya pada saat itu kan ajudan. Siapa yang jenderalnya, anak? Pasti lebih ganteng Pierre Tendean. Ada museumnya. Bekas rumahnya tuh dibuat museum sama negara. Siapa? Ayo, mau gimana, mau lewat? Ya, pas, apa? Gimana aja deh, padahal gue salah ngomong. Kira gak? Jenderal Ahana Sution. Ya Allah, gak tau. Gak tau nih? Gak tau. Nah iya, oke, next ya. Gelar bangsawan Makassar adalah? Andi. Yeay! Pinter, oke. Bintang. Bintang kelas fix dia sih, gimana ya? Masih mau lanjut? Lanjut! Oke. Asah otak. Baru semikir nih. Abis ini kita bikinnya cerdas cermat matematika. Algoritma. Oke. Gak ada yang usah ngerjain tuh, fix. Indonesia masuk ke dalam keanggotaan PBB pada bulan apa? September, Oktober. Nah, itu udah. Gila loh. Gila sih lo hebat sih, Han. Gua akuin lo keren. Iya, kerennya dia. Keren. Oke, masih naik, masih naik. Next. Sampai habis sih sampai lama biar seru. Majas yang gaya bahasanya memberikan pernyataan yang berlebihan adalah Batal. Hiperbola. Aku bilang batal. Tadi aku juga asik. Oke. Itu kok jadi soal bahasa Indonesia sih? Iya, ini gimana sih? Bahasa Indonesia. Kalimat pajemuk gini. Oke, next. Kan masih Indonesia. Joglo adalah rumah adat dari provinsi apa? Jakarta. Jawa. Provinsi. Jawa Timur. Jawa Tengah. Ya, pintar. The best sih Han. Jawa Tengah. Oke, ibu kota provinsi Banten. Jakarta. Ngarang lu ya? Ngarang lu ya? Pangkal Pinang. Bukan, nggak ada Pangkal Pinang di Banten. Banten itu Cilegon. Oh, aku tahu. Bukan Cilegon. Sabang. Sabang jauh banget, hancur. Ibu apa ibu kota? Banten loh, Banten kan deh. Serang. Ini aku kasih tahu ya. Ini kelihatan di sini bahwa Hana ini emang Indonesia asli. Jadi blasteran ya gini hasilnya. Semua aku mikirin satu kata, betul itu satu kata. Iya emang. Gua enggak bisa mikir. Ini itu emang benar. Lagi dong, Kak, ibu kota lagi. Lagi kota. Kayak biar aja udah bego-bego sekalian deh. Hibur. Ketahuan lah kita bodoh. Tapi ini kota. Konten ini sangat menarik ditonton sama anak-anak, sama teman-teman. Yes. Kalau punya keponakan, punya cousin gitu yang masih kecil-kecil. Untuk generasi TikTok, yes. Belajarlah dari sini. Yes. Dari Hana lebih tepat. Sekarang kita masuk ke candi-candian. Astagfirullahaladzim. Candi Prambanan. Candi. Oh, Prambanan. Candi Prambanan disebut juga candi seribu satu malam. Clue-nya nama. Rorjonggrang. Gila lu pinter banget. Indonesia asli. Jadi aku bilang kan, wow. Dihajar Hana semua gitu. Sumpah yang diucapkan Pati Gajah Mada adalah ngomong lo. Cuma bisa jawab, keren. Ini kerajaan Majapahit. Gajah Mada itu kerajaan apa? Gue gak ngerti. Kamu tahu kan? Kok gue mendadak tolol gitu? Ini namanya judul sumpahnya. Iya, judul sumpahnya. Pati Gajah Mada. Clue-nya sekarang dijadikan salah satu satelit di luar angkasa milik Indonesia. Wow. Berat banget, Bun. Makanya kan. Wow. Lewat. Sumpah enggak tahu. Iya. Lewat. Apa? Sumpah palapa. Anjir, iya ya lu. Ya ampun. Kota Bogor disebut juga kota apa? Hujan. Dari Bogor, yang dari Bogor. Anak Bogor, cek. Pinter. Terima kasih Sentul masa kecilku. Oh my god, okay. I hate Sentul. I'm so sorry. Masih kota-kota. Enggak bisa. Sebutan untuk kota Surabaya yaitu Suro dan Boyo. Suro dan Boyo. Ikan Suro dan Boyo. Tadi kayak Bogor hujan. Kalau Surabaya apa? Kota apa? Kota Koko dan Cece. Lawan. Arek-arek lawan enggak lawan bangetan kan gitu kan. Tapi itu Surabaya tuh. Sukses ya. Bekasi enggak mau disebut kota apa gitu. Bekasi kota apa? Apa nama kota Sulawesi Tengah?
Palu. Hei, pinter. Bisa kan? Gila, Sarah. Gila, Sarah. Wakil Presiden RI pertama. Hatta. Lengkapnya siapa, Bu? Muhammad Hatta. Ya, pinter. Mantap. Keren gue, dia mau langsung ngobrol lagi. Bandara, bandara dong. Hatta banyak, Hatta Lilintar, Lilintar apa? Itu Hatta. Oi. Ulang ya, ayo Angel, makan Angel, ayo gitu ya. Gudeg adalah makanan khas Jogja. Wah, gila. Kenapa sih kalian semua ngangkat sambil jawab? Ngangkat, itu dipanggil baru jawab. Si Andri juga gitu. Lu kakak, gue salah nih jadinya. Aduh, oke next ya. Suku Tengger. Oke, adalah suku yang mendiami di wilayah sekitar gunung apa? Suku Tengger loh. Yes. Semeru, Bromo dan kawan-kawannya pokoknya di situ. Tengger. Yes. Allah, keringetan gue panas banget. Tahu ya. Abis 5 pertanyaan sambung lirik lagu. Oke. Okay. Oh iya. Salah apa yang tidak bisa dipidanakan? Perdata. Oh. Enggak, salah urat. Masuk pahlawan-pahlawannya. Aduh. Aduh, aku sangat I'm really bad with names, you know. Lu paling benar tadi enggak salah nama, gua paling tapi gue. Oke. Sultan Hasanuddin. Itu lahir di mana? Ya ampun. Makassar. Ah, benar, pintar. Tepuk tangan. Benar sih, bandaranya di sana. Oh, ingat bandaranya kan? Iya, karena kan itu nama dari bandara. Pintar. Wow. Oke, next ya. Luar biasa banget loh. Ih, Gusti Ngurah Rai di Bali kan lahirnya. Udah igus. Oke. Mana dorong Jawa pakai igus. Ibu kota Provinsi Riau. Pangkal Pinang. Dari tadi gua enggak paham. Kenapa itu dan Pangkal Pinang? Oh, aku tahu. Ya Riau. Kepulauan Riau. Ibu kota Provinsi Riau. Riau lagi. Oh. Ibu kota Riau. Sumatera. Riau jauh banget sama Sumatera. Provinsi. Oh ya. NTT. Ya Allah. NTT di mana? Itu Kupang. Gua kasih clue-nya ya. Dekat Batam. Singapura. Flores. Udah beda negara. Asli. Kak, urut depan dong. Urut depannya P. Ayo. Palembang. Bukan Palembang lagi, Pak Palembang lagi. Bukan Palembang, Palembang. Oh. Enggak, Kak, udah, Kak. Udah lewat. Lewat lah. Pekanbaru. Astaga. Iya kan? Riau. Kesel. Kan? Baru. Next. Di kota tempat Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda untuk diamankan dari pengaruh Jepang adalah Rengas, Dengklok. Wih, pintar. Pintar. Kepanjangan dari Trikora. Tri Komando Rakyat. Ada keren banget. Nanti besok mau menjabat jadi menteri. Ini otak paling encer dia. Ya. Kerja paksa di zaman penjajahan Jepang disebut dengan penjajahan dia. Krodi. Beda zaman. Benar, oke lah. Kita kasih tepuk tangan untuk Sarah nih. Oke, next. Bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dijahit oleh Fatmawati. Perang melawan Belanda di Surabaya dipimpin oleh tokoh gitu. Berani kayak gitu. Filmnya itu kalau lu pernah lihat dia robek bendera Belanda jadi merah putih. Oh. Pernah lihat? Ah, kan juga film. Yaitu siapa namanya? Tokohnya siapa? Panggilannya Bung. Nah, gue bangetan. Bung Karno. Bung Karno. Ayo. Bung Thomas. Merdeka Thomas. Siapa? Lewat. Lewat. Merdeka Thomas. Bung Tomo. Oh, Bung Tomo. Tahu kan? Thomas sama Tomo beda sih. Oh, gitu. Bung Tomo.
Thomas. Bung Thomas tuh Bung Thomas versi gue. Oh iya. Versi blaster, blaster. Blasteran ya. Game kedua. Game keduanya adalah kita menyambung lirik lagu yang akan dinyanyikan oleh Kak Andri. Okay. Siap ya? Iya. Mana di mana titik-titik ada kambing saya. Lu marah banget sih. Ini minus semua lagi. Lu mana di mana kambing saya? Gila lu ya. Oke, next ya. Lagu daerah. Iya, yang itu daerah. Oh, itu daerah mana? Itu daerah. Iya, itu daerah. Oh, maaf, Ellen enggak ada. Soleram. Soleram. Bukan itu. Soleram. Anak yang manis. Anak manis. Titik. Enggak tahu. Tahu ya sapi. Hampir. Lewat? Lewat. Nyerah? Nyerah. Janganlah dicium sayang. Kenapa? Kenapa banyak orang nyanyi cuma sampai anak manis terus diem? Iya. Jadi kita gak tau lanjutan ada yang itu lagu Soleram ini dari Riau. Yang tadi lagi. Oke, siap ya. Next ya. Ampar-ampar pisang. Pisangku belum masak. Masak sebiji di burung bari-bari. Yeah. Di burung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepak. Masak sayur bengkok. Bengkok dimakan api. Apinya selangsurupan. Apa kata-katanya? Masak ngapung luhur. Jauh di awang-awang. Lanjut. Oh shit, apa nih? Ini lanjutkan sering denger kan? Kalo gak ada lagi kan? Tapi ini missing lirik. Gue tau nadanya. Meper meper apa kata-katanya? Meper ya? Iya, itu gak ada nadanya. Sender di GBK. Sabar. Masaknya pun luar jauh di awal-awal. Yes. Kata pertamanya please. Meberkan gagak. Ya mana kan berarti ya? Iya. Meberkan ini ya nyerah ya? Nyerah. Ganjana bangun tayakarin rang. Nah itu. It was in my head. Tapi kayak gak bisa keluar. Iya. You know. Susah banget. Susah ya, makanya kita bendera loh. Masih next apa masuk? Next! Hujan gerimis aja belum. Ikan teri diasinin. Lanjutin. Jangan menangis aja. Lupa lanjutannya. Ya, udah betul. Okay. Nah, betul ya. Satu paragraf lumayan. Ya betul. Jangan menangis aja. Yang pergi jangan dipikir. Oh iya, yang pergi jangan dipikir. Betul. Tepat tangan. Karena jiwa nasionalisme sangat tinggi. Laju perahu laju ke jiwa manis indung di saya lalalala. Oke, lanjut ya. Manis sekali laju sekali ke Surabaya. Gue kena mental di sini. Apuse kokondau kiara. Kemarin gue ngobrol sama orang pakai bahasa Manado anjir. Balenggang patah-patah. Nada pe goyang pica-pica. Kenapa pe body? Poco-poco. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang. Kata tetangga emangnya enak. Wah, itu ada titik apa? Gue belum tau, gue belum tau.
Nyerah ya. Asalkan Tuhan, asalkan Tuhan senang di hati. Itu lanjutannya, oke ya. Dia kok gue di otak gue tuh yang keluar keroncong Kemayoran anjir salah banget. Ya di otak gue gimana? Ketahuan ya guys, siapa yang paling rajin sekolahnya dulu. Betul sekali. Oke, kurang lebih gitu aja lomba 17-an kita. Semoga kalian enjoy dan tolong jangan bully kita karena di sini kita mau belajar juga. Betul. Dan buat teman-teman mungkin bisa di-share karena ini ternyata lumayan berguna loh. Pasti berguna banget buat teman-teman buat nge-refresh-refresh lagi apa yang kira-kira perlu diketahui nih biar kita jiwa nasionalismenya tuh tetap ada. Oke. Semuanya. Thank you. Closing dengan nyanyi lagi. 17 Agustus tahun 45 itulah hari.